pengalaman pertama dihujat. Iya. Habis-habisan. Iya. Ya mungkin. Jadi stres semua. Enggak, aku biasa aja kok. Ya, gitu. Terus heboh hujatan yang kedua. Satu bulan yang lalu. Oh, yang satu bulan yang lalu. Itu sudah kebal saya potret. Oh, sudah kebal. Ya, kurang seru. Iya, ya, kurang seru. Kurang seru. Oh, kurang seru. Nah. Halo, Lur. Iki kedatangan tamu istimewa hari ini. Tamu istimewa aja tuh. Siang hari ini. Kedatangan tamu istimewa. Iki wis terkenal. Dua figur yang sangat terkenal di jagat maya Mulyarejo. Di jagat. Aku ke sono Siti. Iku ben DJ kakehan. Dua orang yang sangat populer. Ini sengaja tak datangkan di kursi panasnya Pak Hanafi. Siap dong di kursi panas. Mas Aris Manisi. Halo. Bang Ari DJ. Halo. Aku lagi di kursi panas. Coba kursi panas apa bang? Tapi ada beda kursinya kok. Kursisan ya mas. Empuk. Ini dua model yang dipopulerkan di Gundang. Kita sudah punya seragam ya. Iya. Ini, aku sebenarnya berharap kalian datang itu aku minta kontekon soal iki per YouTube-an nih gitu. Oh gitu ya, guys. Oh, ya, gitu loh. Mana kamu paham? Paham dong. Lu percaya banget sih gitu. Ya percaya lah. Jadi ini kota ya. Lu gini-gini walaupun enggak percaya saya juga tetap belajar kali. Ya itu apa salah? Kontekon enggak paham. Kan itu lagi mulainya sampai ijak tukaran ya. Ya. Ini saya ini Mas Aris. Siap. Ya. Mantut pertama. Oh. Mantut. Nah, kita keakraban kita manggil Mas Aris ini Mandut. Ngono. Nah. Karena posturnya yang gendut tuh. Yang besar. Nah. Walaupun sudah berkurang 2 kilo. Alhamdulillah 2 on nih. Enggak bisa berkurang nih, enggak berkurang, kayak tambah nih, tambah melar nih. Enggak tuh. Sampai nah, aku olahraga fitness setiap pagi. Enggak, tapi itu kan kayaknya olahraganya nangis dari kemarin. Jangan. Wis berapa lama anu Mandut kuwi gawe channel YouTube? Alhamdulillah 6 bulan. Sudah 6 bulan? Iya. 6 bulan. 6 bulan tapi kenal sama maknya 4 bulan. 6 bulan kenal karo maknya 4 bulan. 4 bulan. Oh, selama 6 bulan sudah 4.500. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Luar biasa. Waktu dipikirno gawe YouTube sih mbok pikirno apa, Mak? Iku ki iseng pas pertama kan gabut toh dek awan-awan dek gabut tak pasti aku jujur kok dan sampai sekarang gabut tuh apa sih aku kamu udah gabut itu kurang penggawean gitu loh. Iku terus neng sab bumbungan neng sab prank gue bete ini waktu gabut neng sab bumbungan neng sab prank kok cilik-cilik pada apa ibu dolanan lomba-lomba makan kerupuk terus tak video terus tak lupa nonton YouTube aku mau asal-asal omong biar niku gak ngerti durasi gak ngerti video letaknya kita rubuh dan terus itu konco-konco gue saya ini dari kembang no saya tak kembang ke biar dari yang nonton 6 7 terus 60 terus 100 bertahap terus 1 juta gue ya satu juta tapi udah kembali ya kerja sama selesai satu kembali sama aku dibilang kayak kebun sembarang buat tapi kan buktinya nyatanya lo segede gini iya betul nggak salah dong jalan dibilang kayak kebun terus nggak punya rumah dibilang bekakas sopong terus nggak tahu ya nggak mau deh pokoknya sedikit keluar masuk kuping kanan atau kuping kiri itu ya. Terus titik titik apa titik balikmu maksudnya? Titik balik itu kowe dadi semangat
konten semangat gawe YouTube iki waktu piye? Enek peristiwa opo? Ono, iku mbiyen iki aku ngerti Mas Umar Arif kolab karo maknya. Oh, iku iku dulu aku cek kerja di proyek, tak proyek, tapi kan YouTube kan tukang, apa pengusaha? Emang kamu iso kok Apple Ris dari neng proyek? Bisa lah. Oh, terima kasih. Musuhnya aduk tau apa sama tukang aku? Oh, so. Orang pengusaha proyek ya? Kuliah. Oh, pelaksana. Ris visione. Aku sebagai kuli bangunan, terus Mariono, aku ngerti. Sama Mas Umar Arif kalau pambil maknya, oh, maknya ada apian. Aku terus aku mencoba mencari. Terus coba kenal ke rumahnya. Sambutannya baik. Alhamdulillah, langsung sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang aku pulang sampai ditangis sih aku pulang nangis. Oh, ngono ya. Tapi mesti dilep, sing penting mesti lebokno ning kakane maknya ngono. Iya, iya Kak. Delok. Terus terus Pak Mek neng gue di YouTube, iki wis bayar lho soalnya. Oh, cerono. Amin, amin ya Allah. Oh, mesti syukuri ini lho. Terus semenjak kenal main langsung view, subscribe, penggemar, fan alhamdulillah makin banyak, penghujat makin banyak. Kenal aromanya. Kolaborasi. Iya dulu. Karomanya. Kolaborasi apa pansos? Pansos pas. Bujuk aja kok. Pansos ya semua. Mulai ngamuk surat rumah pansos apa emang taruh niatnya pengen kenal Mae, pengen dikenal biar caranya yo ben penontonnya Mae kenal aku ya berarti ngono lah. Salah satu munafiki kenyataannya ngono. Lha tapi kan kenyataannya kan dari ae ben penontonnya Mae ben kenal aku alhamdulillah yo kenal sithik-sithik demi sithik. Tapi nih, gua ngomong, oh pansos, nah, nek menurut kue dewe pansos ini biaya sebenernya? Nah pansos itu bosok kasar, nah bosok halus itu silaturahmi gitu nah menurutku sih aku ngomong, pansos bosok kasar, nah bosok halus itu silaturahmi. Terus seberapa perlu sebenernya? Mas aku, nah pemula perlu banget. Pemula perlu banget. Perlu banget, soalnya apa? Tanpa pansos, belum tentu kita bisa langsung wak yeah. Ini loh naga ono keajaiban. Andai kan kita punya bakat apa sekiranya cok pisanan diupload di TikTok kita terkenal langsung gawe di YouTube langsung melejit bisa. Pokoknya jadi kelebihan apa, keunikan apa, keunikan piye yang mungkin apa. Lihat kau yang apa emang gak pansos. Yo pansos. Dan menurut kau yang apa pansos itu apa? Gini lo, nek kanggo aku pansos itu tetap penting, tetap perlu. Tidak ada yang tidak pansos. Sampai ising duit channel gede pun yo pansos. Omong kosong orang pansos. Ngono. Betul. Jadi soalnya ngene, untuk awake dhewe iso dikenal wong kuwi, yo kudu enek jembatane. Iya. Enek ondone. Ngono lho. Ngono, supaya kene dikenal wong. Kaya sing mbok cerita mau. Kuwi terus kutek macam-macam. Lah nek ora enek sing ngerti, ya kan ya. soal engko ki enek penontone apa ora urusan guri. Soal koki subscribernya tambah urusan guri ngono lho, sing penting sing dijak silaturahmi dalam tanda kutip pencos kuwi mau menerima dengan senang hati ngono lho. Soal engko enek penontone apa ora ki kan urusane penonton. Lah nek koki kene akhir sana aku meh pansos karo kowe terus kowe ngomong ojo go ya wis aku ora sido ning kowe aku ning ngari ngono. Soalnya yang kini, yang kini orang ditompo, ngono lho. Sing penting, apa? Podo enjoy ini, podo senengi, orang masalah. Kanggo aku, ngono. Jadi kabeh nek mau sadar diri, pengen podo ngerti ya, kabeh ini pansos. Sampai sing duwe channel jutaan ya pansos. Delok i para bintang gitu. Para artis. Ini contohnya nih artis. Tapi sekarang aku subscribe. Nya melejit tambah 6 juta. Amin. 2 juta 600.000. Terus amin. Kemarin aja 730.000. Lah kok nek perkara hujatan piye, Ris?
hujatan sekarang aku sudah tidak saya lanjutin. Sudah kembali ya. Dibilang kayak gimana nah. Kalau kamu stop, nak kirane menyakitkan hati langsung saya hapus. Oh ngono ya, iya. Karena balik lagi tujuannya ya. Tujuannya kan orang golek musuh, orang pengen menyakiti diri sendiri ngono toh. Tujuannya kan pengen senang-senang. Nek ana sesuatu sing menyakiti diri sendiri ya wis diilangno wae ngono ya. Nggih lah, Kos. Sing ana sing anu saiki nak dulu aku pernah klarifikasi satu kali langsung melejit, tapi yang ke selanjutnya sudah saya nggak mau soalnya ya. Ngapain mau saya urusin, langsung saya hapus, kalau nggak saya hapus tak biarin, gitu aja. Kalau yang paling menyakitkan saya hapus. Sudah. Jadi yang gue warning para penonton gitu, jadi yo kene iki gawe konten YouTube ki wis berusaha ya Toris. Gawe konten YouTube ya wis mikir wis nganggo segala cara. Nek enek gak trimone iki ya wis lah ora usah ditonton. Tonton video berikutnya. Ora usah ngekeki komentar sing nek kirane nyakitkan hati. Nek kirane mau nonton video ku nonton Giner DJ. Nek mau nonton Giner DJ nonton Gunane. Mulai-mulai. Mulai-mulai pahanake. Saiki ning Bang Ari. Aku jadi deg-degan ya, kok. Ya sae pares. Aku yang udah kasih kok, Mbak. Bang Ari kenal YouTube berapa pirang tahun sih? Awal saya mau buka channel YouTube ya, kok ya. Sebenarnya saya deg-degan dong, kok. Saya deg-degan gini kok. Wah, nanti aku nanya channel piye, konco-konco aku sekolah sekolah piye, kayak mau enak komentar gini-gini. Aku sebenarnya gitu kok, mikir negatif dulu. Takut di komen yang enggak, kayaknya seperti itu. Tapi setelah itu aku mikir, nah nih aku punya pikiran buruk seperti itu, takut di komentar negatif gini-gini, ya saya nggak maju-maju seperti itu kok. Nah akhirnya saat telepon Tati, Tat aku pengen gawe channel YouTube, kan suaminya Tati kan udah punya channel YouTube tuh. Iki piye caranya cara bikin akun gini dong kok. Cara bikin akun gimana cara ini, aku keluar kok ke kamu bolak-balik, kelakring, dia balik. Pulsanya entong maning, telepon maning, tapi keprimeta cara selanjutnya entong maning, ya itu awal saya terjun di YouTube kayak gitu, cara berusaha seperti itu teman-teman ya, bolak-balik telepon, tek pulsa, ngisi maning, telepon, lah aku bikin email aja lah, iso bikin email ya, justru aku memang gaptek, memang orang tampangnya keren tapi gaptek. Alhamdulillah nyadar kayak gitu ya. Memang keren ini. Ya. Enggak. Saya kalau jadi keren kok. Ini kan lagi saya nggak ada yang berdua mandi berdua apa nih. Terus ini kok ya. Yang pertama, yang kedua saya nanya lagi sama suami Tati ponakan saya. Ini gimana sih setelah ini sampai tak tulis tulis kok di buku yang gede banget tuh. Saya sampai ngeliat mbak Google tak cara permula bikin YouTube gimana tak tulis satu satu sampai tak banyak banget. Nah dari situ saya mulai. Wes pirang bulan? Awalnya 7 bulan kok. Mulai saiki. Itu sing jeng-jeng dulu pertama, itu kendalanya pas saya lagi senang-senang udah 7 bulan gitu ya teman-teman, dilala nomor HP-ku ternyata mati. Nah, aku lapor ke sonografer yang tempatnya lampu merah tuh kok. Aku dina keculak gitu. Ternyata teman-teman ternyata sudah tidak bisa. Ya orang ini kok tidak keculak kan. Ya sorry ya, Bos. Ternyata gini kok, ternyata nomor HP saya mati kok ya. Nanti terus tak lapor ke sono, wah ini udah enggak bisa lagi, Om. Enggak kenapa? Karena ini udah lebih 1 bulan gitu kok. Akhirnya saya sempat berhenti lagi, oh malas kita sekarang kita akhirnya aku malas YouTube yang pertama waktu itu 7 bulan kok yang nonton berapa kok 60 subscriber saya teman-teman hanya 60 loh 7 bulan bayangin si nonton hanya 60 maksud subscriber saya 60 berapa bulan 3 bulan yang nonton cuma 1 2 3 4 itu saya maksud itu masih fokus masih smart tapi wes ora usah cerita kuwi terus ayo kita ya pokoknya yang awal seperti itu ya awalnya akhirnya saya semangat lagi saya bangkit lagi nah itu ketemu sama Pak Bos bikin babar sama Pak Bos yang kedua itu maksudnya titik balik wah aku tak semangat serius anu apa ning YouTube itu pas ketemuan sama aku ya Mas enggak gitu. waktu apa terjadi maksudnya gini awakmu dari seweneng tenang ngono ning nggone YouTube ku wah iki no waktu peristiwa apa oh peristiwa yang pertama kenal sama mamanya jadi saya kenal mak itu saya tambah diundang loh Ming jadi gini maknya pas dapat bayaran nonton YouTube ya wah maknya dapat bayaran di ATM teman-teman besok yang mau datang ke tempat temannya silakan datang enggak aku tidak diundang datang aja ke sono kono iya maknya juga tanya ini siapa nih anak kok putih kayak bule gini. Karena aku gak diundang, wes
kenalan sama ini. Bro, kowe jenenge sapa, Bro? Kowe kowe kenal sama aku, kenalan sama Aris, sama Arga, sama Umat. Pokoknya saya modelnya kan itu orangnya. SKED. Sok kenal, sok dekat. Padahal aku belum kenal sama saya. Bro, nomor WA mu piro, Bro? Nomor WA mu piro? Tak jaluki kabeh. Carane ngene-ngene kok gitu. Dari situ saya mau naik. Nah, mulai kayak pertama kenal gua. Oh, sampai terus kowe melok gawe konten karo romanya nih pas. Iya, nek pasar. Iya. Ya iso sampai koyo ngono kuwi piye kowe? Ceritanya gini loh, kok teman-teman jangan salah paham dulu ya, ceritanya sebenarnya. Ini kan dadi geger sebenarnya kuwi. Iya, betul. Maknya itu sebelum sudah ngasih tahu saya, Om DJ besok nek mau nemenin maknya berbagi grup tentang aja ke pasar gitu kan. Wah, mak kayaknya aku enggak bisa, mak aku ada acara di Blora gitu. Ya dilalah memang ya. Dilala memang mau dihujat ya. Akhirnya aku datang ke sono Dilala mau dihujat. Aku datang ke pasar. Itu pun aku telepon, "Mas, sampean udah di mana? Aku udah di pasar dari pagi nunggu." Ternyata maknya lagi dadane di Asoka Deni. Aku telepon, "Ini lo nomornya Lisuji itu ternyata yo maknya." Aku dikasih tahu sama Roni, "Lo nomornya maknya berapa?" "Ini lo Lisuji." Tak telepon, "Halo Lisuji. Halo. Ini siapa?" Lisuji ini siapa? Lisuji siapa? Liknya iku maknya, bukan aku yang maknya Lisuji. Dari situ kok peristiwanya kok datanglah Roni ke rumah saya kok. Mas, itu loh, sing kau suara kau kok itu dihujat gini. Wah, sing suara kau siapa ya? Aku apa sih ngomong ya? Ternyata aku bos. Ini gue video gue. Yo, video yang maknya ibu tutupi terus. Iya, baik bro. Walah, gue cakwe orang gue isi sing gue acara maknya orang gelem modal malah gue sing heboh aku utamanya gue di komen seperti itu kok. Rai gede? Iya, rai gede. Dasar lo gede. Apa lagi? Rai jaja. Enggak, aku dikata rai gede. Saya menyakitkan apa lagi? Wah, ada yang mereka tapi itu ada jorok-joroknya kok nggak saya sebutkan. Ada yang ngomong seperti itu. Dasar ada dia raja ini gitu seperti itu. Terus dari itu saya mulai belajar, oh ya memang ternyata aku salah kemarin nutupi kameranya ini. Kan memang saya orangnya kan, order orangnya kan gitu kok. Bukan gak pula malu, lesa, meres, wah aja loh. Aku memang malu. Kan udah buat itu aku megang kamera gini, oh pas aku nonton videoku sendiri, oh ya ternyata aku nutupi Bang Mono, ternyata aku nutupi ini. Ya itu dari situ saya mulai belajar, oh kata kesalahannya ini. Ya aku juga tetap menerima kesalahan saya loh, oh kesalahan saya ini. Saya terima kok, jangan menanggapi seperti itu. Dari masalah itu, belajar lagi kalau yang bikin tenar masuk kayak gitu. Maksud lo? Sesungge ulang menek ben luwe tenar. itu kalau udah gak punya otak kali, saya kan masih normal punya otak. Masih punya otak. Iya dong. Alah lo. Lah nek mandut hujatan sing paling menyakitkan hati apa? Sampai teko kemaluan barang. Sampai segitunya. Sampai tekan kemaluan. Tapi kalau aku bos ngadepin hujan seperti itu, sing ketolong menyakitkan, nah aku ngapa nggak tak repot, tak biarin aja. Kenapa? Kalau ibaratnya kalau saya merespon, buang-buang energi, buang-buang tenaga, ngapa pikiran saya pikirannya bagus-bagus kok untuk bahas orang-orang yang tidak penting. Tapi emang pikiran bagus, kadang kotor loh. Kadang pikirannya kotor, kok bagus bos. Jadi aku pikiran sing negatif-negatif ya tetap tak abaikan, aku ambil yang positif-positif aja. Cuma ya untuk bagi saya kok ya masuk ke yang apa tidak enak open enak itu saya anggap sebagai pelajaran teman-teman. Jadi buat pelajaran saya teman-teman. Saya harus bisa introspeksi. Pengen hilang gue pengen ini gitu loh. Dari situ saya bisa belajar kesalahan saya di mana seperti itu. Itu pengalaman pertama dihujat. Iya. Habis-habisan. Iya, ya mungkin. Jadi stres ora? Enggak, aku biasa aja kok. Ya memang kalau awal-awal itu. Semboyannya jangan lupa. Ora urus. Orang-orang ya awal-awal kayak gitu. Ya Allah, aku kok diucap kayak gini. Cuma aku satu hari belakang menolong kayak gini. Tapi nek akal aku terus merenung, ya aku nanti mau jadi apa? Aku tak buang jauh-jauh. Kau saya semangat. Gitu. Terus heboh hujatan yang kedua satu bulan yang lalu. Oh, yang satu bulan yang lalu itu sudah kebal saya kok. Oh, sudah kebal. Ya, enggak benar kok. Enggak tak anggap. Jadi buat apa saya anggap orang-orang yang apa komen-komennya tuh negatif, komen-komennya enggak itu pokoknya tak tabung ya kan dua ya apa tuh maksud jalanan ya kamu apa sih ya kamu juga kok merasa lo lupa kok aku lupa ya saya gitu ya aku ya lupa ya saya ingat cuma kamu kok senang kalau kamu sengsengi papa itu terus nek ribu-ribu tuh koro pansos kui oh kalau pansos kalau menurut saya pansos-pansos itu kalau menurut saya
apa ya, kok aku kalau denger rasa pasos kayak gimana ya, pasos apaan sih, kayak artis aja gitu loh. Kok artis satunya yang gede-gede yang udah punya nama aja nggak bilang pasos-pasos seperti itu. Jadi kalau menurut aku sih wajar lah kok, kayak aku pemula berkunjung ke rumah maknya, berkunjung ke rumah madamis gitu kan, kita silaturahmi rutin loh kok. Ya memang kita dengan cara seperti itu kan kita jadi naik kok seperti itu. Aku sih anggapnya positif aja. Jadi aku nggak bilang apa orang mau pasok atau gini apa. Nah, maksudnya kan netizen sing apa menghujat mergo dianggap pansos wis dianggap gak masuk ngono ya. Enggak tak anggap aku kembali gini loh kok. Kok orang bisa ngomong seperti itu? Seandainya mereka punya itu kan mereka juga pengen silaturahmi dong. Kepada yang udah punya nama itu kan hal yang wajar. Jadi bukan jangan seperti itu, kita berpikir positif aja. Jadi ini podo sing diomongno mandut mau nek gelem ya tonton, ora gelem ya menehi iki. Iya, seperti itu. Ngono ya. Iya, seperti itu. Terus sebenarnya sih gua arep nonton ke YouTube apa sih? Iya. Iya bayar. Dolar. Ya kalau aku begini kok. Peres. Saya punya channel bener loh. Peres. Saya kan ada usaha gitu ya, kalian. Saya kan punya usaha. Ya itu baiknya pertama yang udah memang buat untuk hiburan. Berkembangnya alhamdulillah, enggak berkembang aku jalan. Iya, jalan. Jadi aku seperti itu kok. Mudah-mudahan berkembang ya aku makin ini. Pokoknya tak jalanin aja. Nek mandut apa? Itu loh kok. Bayaran ke menapi kan. Ya aku juga ada bayaran juga. Tapi tetap aku fokus utama kan usaha saya pertama itu. Itu mau sampingan. Cukup berkembang berjalan ya alhamdulillah itu rezeki saya. Tapi aku bersyukur semenjak nang YouTube ya aku langsung kenal kongkong sing ape-ape iki. Meskipun nang YouTube dinda wong sing ora ape, mas aku malah seneng bisa kenal mae. Ya karena apa, Dut? Mereka kan tidak tahu, yang tahu-tahu kan kita yang dekat-dekat seperti itu, kita seperti apa kan mereka kita yang tahu sendiri. Jadi sebenarnya waktu heboh pokoknya pape ini sampai di lagi awet dia yang fine saja. Iya, mungkin ada masalah. Karo maknya ya orang ini. Kan ini yang masih serono. Aku ya masih tiap hari ke Solo berkunjung, maknya sakit tetap tengokin. Karena kita tidak ada masalah. Cuma ngomong salah sangka. Iya, gak ada masalah. Terus kan hari-hari ini kan podo dirembuk ini. Delok kuwi saiki wis ora podo gelem rono. Terus nek mandut nanggepi ini piye? Jelas kita sering ke sono ya, cuma kita enggak direkam. Emang awake dhewe sering rono tapi kadang enggak. Balik lagi pokorone tetep jaga hati. Jaga hati. Iya, jaga hati ya to. Masalah DJ sering rono sering ngantuk biasa ae. Ya biasa aja sih datangnya. Halo, selamat pagi. Hari ini saya sudah tampak mana biasa aja. Saya mah berdoa, nggak mau ngomong apa. Bener mi. Yang penting tujuan saya baik, nggak ini kok. Yang penting tujuanku ngevlog nolo. Iya, yang nomor satu. Kita silaturahmi. Terus, jangan salah loh. Kan tempat maknya banyak, kalau saya nggak datang, om Ari kok ngasih di sini sih itu udah tetangga maknya. Karena mereka udah berkesan dengan saya. Apalagi di jembatan doa ibu, Om Ari kok lama 2 hari 3 hari yang selesai setahun ditanyain terus. Bener loh, saya ya datang aja tempat maknya, tetangga maknya. Semua orang sekitar situ. Udah sama Mas Ari. Karena aku apa orangnya? Gak bisa malu. Karena aku orangnya apa, satu tidak sombong. Saya berdoa sama siapa saja. Bener, kalau saya orang medotipnya seperti itu. Orang baru kenal aja, tak suruh itu main ke rumah saya atau aku medotip orangnya seperti itu. Ayo, karena aku berteman tuh banyak, satu banyak saudara, yang kedua lagi banyak rezeki. Terus kalau kita kemana-mana gak ada itu, banyak teman seperti itu. Contoh kayak kemarin pulang kamu kok ya, karena kenal rumah Arif, mau pulang ke Cepu gak ada mobil, akhirnya nginep di rumah Arif, ya seperti itu. Gitu loh, kita banyak positifnya seperti itu. Terus iki wis mengalami suka dukanya nang YouTube toh. Senenge apa? Senenge alhamdulillah sekarang sudah mendapat pin Google dari AdSense. Alhamdulillah, film gratis. Banget syukuran kok, dari wis syukuran. Alhamdulillah. Pin teko dhewe syukuran, mengko bayaran syukuran. Kok 1000 subscriber iki pin teko wis syukuran ae iki. Kowe nane kan mi sak kerdus. Anane yo ngono ra aja. Hei, 200 sampeyan ae wah tenan. Ngono tekune ecelan. Tekune nek ngomong nek aku ngono ajarene peneng. Jangan dilihat dari itunya, untuk yang penting apa? Apa nyoko ya? Jangan dilihat dari apa, yang penting kebersamaannya itu loh, Dok. Kalaupun cuma mie doang, tapi aku merasa bersyukur bisa 1000 subscriber, bisa makan mie rame-rame. Pernah kan gini loh, oh ya seandainya saya loh pengen ini loh. Jadi saya lihat, oh ya, saya lagi merangkak, pasti kan
butuh bantuan seseorang. Karena apa? Kita tuh makhluk, manusia tuh makhluk sosial, kita hidup tidak bisa sendiri, perlu bantuan orang lain, teman-teman. Betul loh, jadi kita kan saling membantu, betul nih. Jadi maksudnya dibalik nih gini dirinya kita, iya, sendiri. Iya kok, betul. Andai kata itu, iya, aku mikirnya seperti andai kata aku loh, aku masih merintih kan tetap perlu bantuan orang lain. Jadi aku salut loh kok sama Mas Aji. Biasanya orang sehari itu bikin konten 2-3 20 dia. Iya, iya betul teman-teman. Jadi saya kalau keluar tuh bikin konten paling enggak 5 judul, 6 judul sekali, biar apa enggak ganggu pekerjaan saya. Jadi usaha tetap saya jalan, konten itu juga tetap jalan seperti itu teman-teman, gitu loh. Terus pesannya untuk YouTuber-YouTuber pemula, bukankah YouTuber ini, YouTuber dalam tanda kutip ini, hari ini ini bisa jadi pekerjaan informal ya. Iya. Yeah. Terus nek misalnya Mak Ndu atau Bang Ari nek pesan kanggo YouTuber-YouTuber bi. Pesan pemula. Ya buat teman-teman untuk para YouTuber pemula, apa saling silaturahmi, saling berbagi ilmu, saling apa ngasih masukan-masukan yang membangun gitu kan, saling belajar bareng-bareng gitu kan, indahnya kebersamaan seperti itu. Oh, nek Mak Ndu? Kalau saya seperti itu. Nah, aku kanggo YouTuber pemula tetap selalu semangat. Iya, semangat juga. Pokoknya selalu semangat. Semangat. Semangat, terus raus siap dihujat. Siap dihujat. Terus nempel aku ora apa-apa. Pokoknya apa itu lho? PD. PD. Terus tambah apa nih ya? Pokoknya lah, ya selalu semangat aja pokoknya ke aku kayak gitu. Pancos apa ora? Ya pancos penting pokoknya, pancos yang aku rapopo. Dilainan sama aku, lawangku selalu terbuka, oke? Okay? Aris manis sih, wong ngos. Cis! Tenang! Om aku yang rono. Aku mah rono ya lawangnya di duduk. Enggak! Ya pokoknya intinya sih silaturahmi nomor satu sesama YouTuber pemula. Jadi nggak hanya untuk YouTuber pemula, yang udah senosok juga itu penting loh kita kunjungi, kita silaturahmi. Karena kan dengan ada silaturahmi kita banyak teman, terus kita jadi relasi kita makin banyak. Ya wes 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 wes. Maya emang. Mana guys kencot? Oh, kencot kok. Nah, itu tadi. Wes kita lanjutkan dengan. Kok nggak sampai subuh kok? Nggak sampai subuh kita. Masuk ya. Kok? Gak sampai subuh. Ini sampai subuh lah, pas subuh. Ya wis. Makan. Saya gini. Iki sing terakhir. Sing terakhir. Gini. Api, iya pembukaanmu, Riz. Halo, iki pembukaanmu ya. Halo, jumpa lagi dengan aku si Aris Manis Cis. Apa Bang DJ? Oh, kalau saya. Halo, ketemu lagi dengan Ari DJ, wong dewek, orang apa orang kepenak, arep sukses, ora urus, arep sukses, ora urus. Sing urus bisa ae. Wahane kok ora tau. Ya wis, ya wis. Wis terima kasih lho Riki wis ketemu karo Oh, to sebuane. Duo mendel sing fenomenal iki. Kowe iki tahan bantingan dihujat, iki tahan bantingan dihujat. Lah kan aku kan udah kenal saya dari dulu, udah berapa tahun kok, udah 15 tahun kenal saya kok. Kan udah tahu saya kalau lagi kumat seperti apa gitu kan. Ya. Yo wes ditutup saya wes. Salam kata teman Gusti Tata paling berkah. Amin. Mangan-mangan saiki. Mangan-mangan. Kita cocok. Kita jodoh, Gang.